Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hai, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya, Ronald dan juga Tantri di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sebentar, saya tuh mau tanya sama partner saya ini. Kenapa? Kang, aku tuh kalau ngeliat sosial medianya Kang Ronald, ataupun kalau ngobrol langsung kayak gini, kayaknya kok aktivitasnya nggak berhenti-berhenti sih. Tadi pagi siaran, kalau mau ditelepon bilang, sebentar-sebentar, sekarang aja, jangan nanti, sibuk abis ini. Webinar lah, ada MC lah, sekarang sama aku di sini nanti malam ada jadwal lagi. Itu nggak ada capek-capeknya ya? Itu kan butuh stamina yang kuat juga loh, iya kan? Iya dong, butuh stamina, butuh vitalitas juga. Tapi nggak pakai obat-obat penguat gitu kan? Enggak dong, jangan ya, Kang, enggak. Ya? Pemirsa, memang aktivitas saya banyak, tapi saya nggak pernah pakai obat kuat, karena saya nggak mau. Saya nggak mau ada pengaruh buruk, ada efek samping, efek negatif daripada penggunaan obat-obatan kuat seperti itu. Enggak pakai. Gimana kalau hari ini kita belajar secara alami bagaimana menjaga stamina dan juga vitalitas pada pria? Ini tempat bertanya yang paling tepat. Ada Mas Boyke. Hai Mas Boyke. Halo Kang Ronald, Mbak Tantri dan pemirsa di rumah. Apa kabar? Sehat, vitalitas oke. Ini Tantri menuduh saya pakai obat-obatan katanya. Aku karena khawatir. Melihat saya staminanya selalu oke kan gitu. Kan khawatir, Mas boleh ya Mas Boyke ya. Sebagai teman harus juga saling jangan mengingatkan. Jangan menggunakan obat-obatan apalagi tidak jelas ya. Kita harus berusaha agar vitalitas kita tetap baik. Itu adalah dengan tentunya melakukan pola hidup yang sehat. Ya. Gangguan vitalitas pria itu 50%. Itu tidak disadari. Kok bisa? Ya. Jadi mereka itu merasa oke-oke aja tapi sebenarnya sudah terganggu. Penyebabnya vitalitas dan stamina menurun itu apa bisa sih? Bisa sebabnya organik yang berkaitan dengan organ terutama nih buat para pria. Organ yang namanya pembuluh darah dan darahnya. Yang kedua penyebab psikogenik, artinya penyebab psikis. Pikiran. Itu juga sekitar 40-50%. Dan pria itu mulai bisa terganggu sejak usia 20 tahunan, 30 Waduh. Tahunan. Awal tapi ya ternyata. Tapi penelitian menunjukkan bahwa usia 40-70 tahun itu sudah lebih dari separuhnya, 52% terganggu kemampuan vitalitas prianya. Nah itu dampak buruknya sampai sejauh mana? Nah, dampak buruknya apa? Bukan hanya kita berpikiran ini kepada hubungan suami istri saja ya. Kalau vitalitas kita terganggu itu sebenarnya merupakan tanda-tanda awal loh. Bahwa ada sesuatu yang serius loh di balik itu. Karena seringkali orang-orang yang mengalami gangguan vitalitas pria itu sebentar lagi kena serangan jantung. Sebentar lagi kena serangan stroke. Karena apa? Karena pembuluh-pembuluh darah di organ vital pria ataupun di organ reproduksi pria itu kan dia lebih kelihatan ya. Sementara di dalamnya juga sudah menyumbat. Aliran darahnya itu sudah tidak lancar lagi. Kental darahnya. Nah itu stroke. Siap-siap menunggu serangan jantung, siap-siap menunggu gagal ginjal, bisa siap-siap sampai ke sana ya? Menunggu. Jadi selalu ya, kalau ada gangguan vitalitas pria, kita harus mulai berpikir lebih jauh. Ini akan menuju ke sesuatu hal yang lebih mematikan. Jadi bukan hanya di situ bukan saja. Bukan hanya mati yang itu aja, tetapi mati yang lebih serius. Makanya para pria tolong ya, untuk selalu menjaga pola hidup yang sehat. Seperti itu. Kan tadi Mbak Tati mengatakan, kalau begitu kita mesti mencoba apa ya secara alami. Nah. Yuk kita lihat sebenarnya makanan atau herbal apa saja sih yang bisa membuat si pria itu terjaga vitalitas dan apa alasannya. Nah. Yuk kita lihat. Sekali lagi, kita harus melihat bahwa kopi itu menambah energi. Karena dia bisa menambah energi kita, staminanya juga bisa bagus. Organik itu pembuluh darah dan faktor darah. Kita ada semangka. Semangka mengandung citrulline melebarkan pembuluh darah. Cabai mengandung capsaicin melebarkan pembuluh darah. Dark coklat itu ada fenilalanin itu juga membantu untuk pembuluh darah. Dan juga teh hijau antioksidan bisa juga membantu pembuluh darah. Lalu kalau pembuluh darah sudah oke, stamina udah oke, kita punya kacang-kacangan loh. Kacang-kacangan ini ada sterol yang bisa membantu prekursor pembentuk hormon testosteron, termasuk tiram. Tiram juga mengandung banyak seng atau zinc yang bisa membantu juga produksi hormon testosteron. Apalagi buat pria-pria yang menginginkan
pengen punya anak cepat, kondisi kualitas bibitnya nggak begitu bagus, maka dibantu juga dengan tiram yang banyak mengandung zinc. Okay. Jadi inilah rahasia untuk meningkatkan stamina dan vitalitas. Daripada obat-obatan yang kadang kita nggak jelas. Apalagi ini dari alam sudah disediakan. Sudah dari alam disediakan. Tapi yang terutama ingat loh, ada faktor psikogenik. Dan saya selalu melihat bahwa seringkali gangguan vitalitas pria itu adalah tadi, faktor organik, terutama pembuluh darah dan darah. Kedua, psikogenik. Yang ketiga, gabungan keduanya. Waduh. Nah, kalau sudah ada gabungan keduanya, maka kita harus betul-betul memperbaiki. Apalagi penyakit-penyakit penyertanya. Seringkali baru ketahuan, ternyata ada induk berbagai macam penyakit. Diabetes, ternyata ada hiperkolesterol, ada hipertensi. Itu semua yang harus kita waspadai. Nah. Ternyata berat ya. Dalam artian kalau vitalitas itu kaitannya lebih jauh lagi gitu loh. Kesehatan yang lain. Stamina, vitalitas kaitannya ke darah, ke pembuluh darah. Bisa ke jantung, bisa ke stroke, dan ke penyakit-penyakit serius lainnya. Nah, itu yang lebih mengerikan. Oke, tapi tenang ya. Bukan menakut-nakuti ya, karena Go Healthy ini selalu memberikan bagaimana caranya kita untuk menjaga kesehatan kita. Ada tips lainnya dari Mas Boyke setelah yang satu ini, jadi tetaplah bersama kami dalam Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, kita masih membicarakan seputar bagaimana rahasianya untuk meningkatkan stamina dan juga vitalitas pada pria. Coba kita cek satu-satu tadi rahasianya Mas Boyke. Kopi, minum kopi Kang, udah kopi saya hitam ya. Saya nggak minum kopi, tapi kalau tahu itu adalah salah satu rahasianya, minum saya boleh. Akan mulai ngopi tapi ingat tanpa gula ya. Black coffee gitu. Semangka. Udah lama nggak makan semangka. Ayo coba sekarang makan lebih banyak semangka, kacang-kacangan. Kalau kacang baru 2-3 hari yang lalu masih makan. Dark chocolate. Dark chocolate juga udah lama nggak. Tiram. Tiram udah lama enggak juga, aduh. Kok udah lama semua enggak nih ya? Coba teh hijau. Kalau ngeteh hampir tiap hari. Cabe. Hampir makan tiap dong hari. Masa orang Sunda ya, makan. Ya kalau cabe hampir tiap hari ada ya gitu. Tapi berarti udah lumayan lengkap lah ya kan. Udah lumayan lengkap. Tapi kan tetap aja ya kadang-kadang buktinya enggak tiap hari juga dimakan. Buktinya juga kadang-kadang aktivitas begitu banyak emang sempat olahraga. Nah, itu dia. Mas Boyke udah dikasih tahu rahasianya seperti ini, tapi ya kadang tetap aja ada saatnya kita ngerasa ngedrop gitu loh, stamina ngedrop, vitalitas ngedrop nih, gimana dong? Oke, kita masih punya satu rahasia. Apa rahasianya? Teknologi laser. Kenapa itu menjadi rahasia? Karena teknologi laser itu adalah untuk membantu darah dan pembuluh darah supaya darah tidak kental dan pembuluh darahnya kembali menjadi elastis, karena kan penyebab gangguan vitalitas itu kan organiknya adalah itu. Jadi ini pemirsa terutama yang laki-laki harus tahu ya, stamina, vitalitas yang terganggu adalah darah dan pembuluh darah. Iya. Dulu kayak nggak nyambung ternyata kan kalau dijelaskan jadi ternyata ke situ Dan gitu. Teknologi laser ini pemirsa sudah dikenal sejak zaman dulu kala, sejak tahun 1960-an. Nah, sekarang kalau kita tahu laser itu dulu untuk mata, fisioterapi, untuk kecantikan, ini betul-betul untuk darah. Loh, kalau begitu bagaimana cara kerjanya? Nih ya, agar supaya pembuluh darah itu melebar, teknologi laser ini mengaktifkan mekanisme nitric oxide. Dia akan melebarkan pembuluh darah, membuat pembuluh darah menjadi elastis sehingga aliran darah menjadi lancar. Kemudian, lalu bagaimana dengan darah yang kental? Darah yang kental itu karena penempelan daripada keping-keping darah. Si teknologi laser ini mencegah terjadinya penempelan keping darah atau agregasi trombosit. Dan yang sudah menempel gimana? Dia akan menguraikannya. Sehingga darah yang kental itu menjadi lancar lagi. Pembuluh darahnya melebar, melentur. Aliran darahnya lancar. Lalu yang berkaitan dengan stamina gimana? Ini juga si teknologi laser kerjain juga. Dia akan membuat si mitokondria mengubah yang ada di dalam darah itu, terutama darah-darah yang kental ya, gula diubahnya menjadi energi. Kolesterol diubahnya menjadi energi. Akibatnya apa? Energi kita bertambah, stamina kita bertambah, tetapi kadar gula di dalam darah menjadi turun. Kemudian kadar kolesterol juga turun. Akibatnya apa? Darahnya menjadi sehat. Itu untuk yang penyebab organik. Lalu yang psikogeniknya gimana dong? Ingat, teknologi laser juga membuat
tidur kita menjadi lebih nyenyak karena mengaktifkan hormon melatonin. Ya, kalau tidur nyenyak apa? Imunitas kita juga meningkat. Ya. Dan ketika kita tidur nyenyak apa juga yang terjadi? Adalah hormon endorfin. Sehingga stres kita juga berkurang. Akibatnya apa? Sinergi dari faktor organik sebagai penyebab, psikogenik sebagai penyebab, atau keduanya sebagai penyebab bisa dibantu dengan teknologi laser. Teknologi laser, Tantri, ternyata rahasia. Untuk darah dan pembuluh darah, itu yang paling penting. Tapi ini masih banyak yang belum ngeh kalau ada gangguan pada stamina dan vitalitas pria. Sebetulnya ada bahaya besar yang sedang menanti. Iya, betul sekali. Betul, Mas Boyke, kan? Iya, betul. Oleh karena itu teknologi laser ini bukan hanya untuk stamina pria saja, tetapi untuk pertama adalah pola pencegahan. Mm-hmm. Ya, bagi mereka-mereka yang ya hidupnya masih belum teratur, kadang-kadang masih merokok, kurang berolahraga, bisa digunakan untuk pencegahan, ya. Untuk pengobatan juga bisa. Mereka yang sudah kena stroke mungkin, kena serangan jantung, ya, sudah terganggu vitalitasnya, itu juga bisa membantu. Kemudian yang ketiga, jangan sampai terjadi komplikasi. Jangan sampai gara-gara itu terjadi kepikunan. Gara-gara diabetes terjadi gangren. Yeah. Itu juga bisa dibantu komplikasinya. Jadi dia bisa bekerja dalam tiga tahap medis. Pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Itulah teknologi laser untuk khusus untuk darah dan pembuluh darah. Jadi ngebayanginnya itu kalau darahnya kental ternyata bisa terjadi penyempitan di berbagai tempat. Betul gitu sekali. Ya. Makanya seringkali dikatakan darah adalah nyawa kita. Kalau ingin nyawa kita tuh selamat, kita ingin hidup sehat, maka sehatkanlah pembuluh darah dan darah Anda. Ya, jadi untuk setiap laki-laki harus waspada jika ada gangguan vitalitas, gangguan stamina. Ya. Karena berarti ada sesuatu yang salah dengan darah Anda, ada yang salah dengan pembuluh darah Anda. Suatu saat nanti gangguan tersebut bisa pindah di jantung, betul, otak, jadi stroke, gagal ginjal, di hati, dan lain sebagainya. Jangan sampai, ya, jangan sampai hal itu terjadi. Gunakan tadi pola hidup yang sehat, ingat makanan-makanan yang ini, yang tadi dikatakan makanan ilmiah, tapi juga jangan lupa kita punya teknologi yang sudah demikian berkembang dan portable yang bisa kita membantu kesehatan darah. Nah, kita bahas soal teknologinya dulu, Kang. Yes. Makanya jangan kemana-mana, kita akan segera kembali saat lagi. Tetaplah di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, masih membahas bagaimana caranya kita bisa meningkatkan stamina dan juga vitalitas untuk para laki-laki. Ini penting sekali nih ya. Ini Tantri juga sebagai kaum perempuan juga harus tahu bagaimana caranya ini. Menjaga laki-laki menjaga di rumah. Menjaga stamina dan vitalitas. Tapi tadi kalau dilihat rahasianya Mas Boyke kan beberapa yang secara alamiah itu kan makanannya. Ada buah-buahan, ada juga minumannya, ada juga dark chocolate dan lain sebagainya. Sebelah saya aja nih kalau saya lihat satu-satu, nggak semuanya juga bisa dikonsumsi kan? Ya nggak juga, tapi tadi Mas Boyke sempat berkata bahwa yuk, untuk meningkatkan stamina dan vitalitas, ada teknologi yang bisa digunakan, yaitu teknologi laser. Karena ternyata stamina, vitalitas, ujung-ujungnya adalah darah dan pembuluh darah. Banyak yang nggak tahu ke sana loh. Dan hati-hati, jika ada gangguan pada stamina dan vitalitas, sebetulnya bahaya yang lebih besar sedang mengintai kita. Waduh, itu dia. Makanya kita tanya sama Mas Panji ya. Hai Mas. Hai Mas Panji. Halo, Mbak Tantri, Kang Ronald. Sehat ya? Sehat dong. Stamina masih aman. Stamina masih oke. Sepedaan masih nambah terus kilometer. Tapi betul kan Mas Panji kan? Jangan pernah anggap remeh penurunan stamina atau kualitas atau vitalitas. Iyalah. Ada yang lebih besar, yang lebih berbahaya, jantung, stroke gitu kan? UUD, Kang. UUD. Ujung-ujungnya darah. Darah. Jadi kalau kita berbicara masalah stamina kita, masalah vitalitas kita, terutama pada pria, ya kita harus perhatikan aliran darah kita lancar apa enggak. Bagaimana kualitas darah kita. Iya. Gula darahnya tinggi. Apa kolesterolnya? Atau darahnya terlalu kental? Atau mungkin tekanan darahnya? Ya makanya kita harus jaga stamina kita, jaga aliran darah kita lebih lancar. Tadi kan udah dapat tuh tips banyak ya dari Mas Boyke ya. Dan ada teknologi yang bisa membantu kita untuk aliran darah lebih lancar. Kualitas darah juga bisa dibantu ditingkatkan. Nih, saya lagi pakai namanya adalah dokter laser. Dia adalah alat kesehatan yang menggunakan kombinasi dari teknologi laser dan juga titik akupuntur nih. Yang fungsinya membantu melancarkan aliran darah kita dan membantu meningkatkan kualitas darah kita. Akhirnya apa?
aliran darah dari ujung kaki sampai ke ujung kepala jadi lebih optimal. Mungkin ada juga kaum pria yang sekarang sedang nonton rasanya kayak, gue tuh staminanya kuat kok, oke-oke aja. Tapi kan kalau misalnya kita bisa memaintain, yes, mencegah sebelum terjadi banyak sekali penyempitan dalam tubuh, kan lebih baik ini, Mas Panji. Betul, sama seperti kita merawat mobil kita. Masa sih kita baru mau ke bengkel, kalau mobil kita udah mogok dulu, enggak kan, kita harus servis secara rutin, kita cek kondisi mobil kita, begitu pula dengan kesehatan kita nih, yeah, kita cek kesehatan kita, dan ketika andai kata ada teknologi yang sudah diteliti oleh para ahlinya yang bisa membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita, ya kenapa tidak kita gunakan? Apalagi kan dengan aliran darah yang lebih lancar, stamina kita tubuh lebih meningkat, daya tahan tubuh kita kan juga lebih baik. Ya, tadi Mas Bogus sempat bercerita bahwa teknologi laser ini ternyata bukan hanya memperbaiki darah dan pembuluh darahnya saja gitu kan, yes, ya, tapi juga bisa ke kualitas tidur jadi baik, bisa ada anti radang juga. Betul. Teknologinya luar biasa, Mas Panji. Betul. Panjir. Karena ketika kita hadirkan ya dokter laser ini ya hampir 10 tahun yang lalu, ini tadinya hadir warna laser yang warna merah aja. Nah ini untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita, bisa membantu mengurangi gula darah, kolesterol yang berlebih, bisa mengurangi kekentalan darah. Kemudian dengan hadirnya teknologi yang lebih pesat, sekarang sudah ada laser yang berwarna biru yang fungsinya ini untuk membantu melenturkan dan melebarkan pembuluh darah kita lebih optimal. Hmm. Jadi bisa membantu menurunkan tekanan darah yang tinggi dan ada sifat antiinflamasinya, anti peradangan. Nah, yang warna kuning ini juga bisa membantu memberikan ketenangan, ada efek relaksasi. Jadi kualitas tidur kita dikombinasikan dengan titik akupunturnya, udah deh. Jadinya biasanya awalnya ketika menggunakan teknologi laser dari dokter laser ini, yang dirasakan apa sih awalnya? Tidurnya biasanya lebih nyenyak, enak. Betul. Bukan begitu, Mbak Tantri? Betul, setuju. Saya sendiri juga ngerasakan banyak juga masukan-masukan seperti itu. Udah pakai, rasanya tuh enak banget tidurnya, lelap, dan lain sebagainya. Tapi kalau udah begitu, misalnya nih di rumah tuh yang paling seneng gitu kan, karena suami berarti dikasih dong biar staminanya meningkat kuat gitu kan. Saya juga bisa pakai, serumah tuh bisa pakai, itu yang paling menyenangkan, yes, ya sebetulnya. Itulah adalah benefit ekstra nih ketika kita memiliki dokter laser ini. Karena bukan hanya Anda saja yang bisa menggunakan dokter laser ini, tapi keluarga kan bisa gunakan juga sebagai langkah apa? Pencegahan. Mm-hmm. Yang buat sakit bisa gunakan membantu mengendalikan gula kolesterol tensinya atau darah yang kental. Buat keluarganya sebagai langkah pencegahan. Dan bisa membantu juga misalnya yang udah kena stroke, membantu proses pemulihannya, menjaga kualitas darahnya. Karena apa? Penggunaan dokter laser ini satu hari ini cukup 2 kali saja, cuma 15 sampai 60 menit saja. Jadi setelah kita gunakan, ya kita bisa kasih pinjam ke pasangan kita, ke orang tua kita, ke anak kita, atau ke teman kerjanya seperti Kang Ronald selalu lakukan saat siaran kan? Ya nggak ada masalah. Ya jadi pemirsa, karena stamina dan vitalitas ini adalah urusannya dengan darah dan pembuluh darah, artinya ini bukan dominasi kaum pria saja. Iya dong. Semua orang kan ada darahnya, ada pembuluh darahnya. Jadi ya memang kita semua yang secepatnya, sesegera mungkin gunakan teknologi laser. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi sama darah kita. Betul. Kan nggak kelihatan. Lebih baik mencegah sebelum terjadi gangguan kesehatan yang serius. Yes, betul. Karena gini juga loh. Kita mungkin sekarang ngerasa, oh stamina kita masih kuat, vitalitas kita masih gagah. Vitalitas kita masih bagus. Iya, sekarang. Nanti gimana? 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, ya kita nggak pernah sementara tahu. Sementara gaya hidupnya berantakan mungkin. Yes. Nggak dijaga pola hidupnya. Ya makanya. Jadi yang namanya stamina ini perlu kita jaga. Kesehatan ini perlu kita upayakan. Iya. Jadi pola hidup yang sehat itu tuh nomor satu tuh landasan utamanya. Kalau memang harus mengkonsumsi obat-obatan, ikuti sesuai dengan resep dokternya. Dan ketika ada teknologi yang bisa membantu kesehatan kita, stamina kita, aliran darah lebih lancar, bahkan bisa membantu harmonisasi rumah tangga. Asik. Kenapa? Enggak kita gunakan. Tinggal gunakan satu hari 2 kali aja. Dan gampang kok ya. Yes, sambil nonton ini bisa, sambil nyetir bisa juga, sambil baca koran, lo sambil ngapain ya bisa, sambil kerja juga nggak ada masalah. Iya, jadi nggak ada alasan nih pemirsa untuk Anda tidak menggunakan teknologi laser, karena teknologi laser ini begitu portable, bisa dipakai setiap hari ya,
tidak mengganggu aktivitas apapun yang kita lakukan. Kadang-kadang mungkin masih banyak loh pertanyaan dari pemirsa yang pingin juga dibagikan kepada kita di sini. Bisa kemana ya mereka ya Mas Panji? Nah, jadi bagi Anda pemirsa, waktu kita memang sangat singkat nih. Makanya kenapa kita setiap hari ini hadir di hadapan Anda pemirsa di rumah, supaya Anda bisa mendapatkan informasi ini, supaya Anda bisa lebih sehat demi Anda dan juga keluarga Anda. Dan kalau Anda ingin mengambil keputusan sekarang juga untuk menjadi lebih sehat, menjaga stamina Anda, melancarkan aliran darah Anda, Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca ataupun mengunjungi website resmi kami nih, supaya Anda tahu bagaimana caranya dokter laser ini bisa membantu kesehatan Anda, bisa membantu yang penderita diabetes, hipertensi, kolesterol, jantung, bahkan stroke. Langsung saja hubungi. Dan kalau misalnya Anda menghubungi kami sekarang juga, Anda bisa mendapatkan promo cashback suka-suka. Maksudnya suka-suka cashbacknya terserah kita. Terserah mau dapat cashback berapa? Mau 10%? Mau 20%? 50%? Atau mau lebih? Langsung saja hubungi nomor teleponnya supaya Anda tahu mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku. Makin suka deh kita ya, jadi makin sehat pastinya. Iya. Nah pemirsa, kalau misalnya masih punya pertanyaan tentang dunia kesehatan, tidak perlu khawatir. Silakan dilayangkan saja pertanyaannya lewat email yang ada di layar kaca Anda ini ya. Nanti akan dibahas di acara Coffee Time yang akan dibawakan oleh sahabat kami ada Syana Sak dan juga Sogi Indra Duwaja. Makasih banyak loh Mas Panji sudah berbagi bersama juga dengan kita. Terima kasih juga kepada Anda pemirsa. Yuk sama-sama kita jaga aliran darah kita, pembuluh darah kita, karena ujung-ujungnya kan darah juga kan? Iya, supaya stamina dan vitalitas tetap terjaga. Sampai jumpa lagi di Gulati berikutnya. Cara tepat hidup sehat. Metro TV, knowledge to elevate.